Cool FM. Alright, Cool Extra kita bersama dengan Sufian. Hello, Sufian Suhaimi in the house. Yes. Alright, Sufian, kita ada banyak soalan nak tanya ni. Are you ready untuk jawab banyak soalan ni? I'm ready whenever you are. Get ready. Soalan yang pertama. Masa kecil dulu pernah tak tipu sunat mak sebab nak keluar lepak dengan member? Oh, tak. Tak. Kalau tipu sunat pun tak pernah? Untuk keluar lepak tak pernah. Kalau tipu sunat untuk benda-benda lain pernah kot. Macam serius ni. Saya tak jenis tak melepak sangat masa kecil. Bukan sekarang pun kau tak melepak ke? Tak, daripada kecil saya besar tak melepak. Pernah tak jatuh depan public? Jalan-jalan dia kerepuk jatuh. Oh, mesti pernah. So, apa ikut punya reaction? Kita buat-buat. Dah jatuh tu, buat-buat push up. Pernah tak salah timing pergi event? Pernah. Bukan salah timing je, tersalah hari. Teruk sangat tu. Yes. Masa apa manager kau? Tak, bukan salah manager, salah saya. Salah saya. Kau ya? Bagus tak? Kalau aku salahkan je manager. Pernah tak waktu pergi jalan, lepas tu member tanya kat mana, cakap on the way? Padahal dekat rumah lagi. Oi, tak pernah. Tak. Kalau saya on the way, saya on the way. Sia ke kau? Pernah tak tersalah masuk kereta orang? Masuk tak pernah, tapi nak masuk pernah. Macam dah buka pintu, nak masuk. Tapi orang tersalah masuk kereta saya pernah. Siapa tu? Dia ingatkan saya ni Grab driver dia. Buang ajar. Ni Sufian Suhaimi kot. Yang ni walaupun ramai yang dah tanya, aku nak tanya satu lagi. Ciri wanita idaman kau yang betul-betul punya. Ni tak ada yang sorok-sorok dah. Ni yang betul-betul kau nak, yang mana nanti kau tu? Bangun pagi. Tu penting. Bangun pagi. Yes. Dia bukan jenis berat tulang. Bukan jenis berat tulang, rajin guys. Dan juga pandai berkomunikasi. Yes. PR kena power. Cool FM.